Udah nyampe di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dan sekarang udah jam berapa ini? Jam 23.44. Berarti jam 12 kurang seperempat. Tadi setelah di Bandara Juanda delay 1 jam, aku udah di bandara dari jam 6 sore. Terus nungguin pesawatnya sampai jam 9. Kira-kira 3 jam lebih lah. Jadi sampai ketemu lagi ntar ya. Aku masih di Bandara Sultan Hasanuddin. Dan aku transit di sini selama kurang lebih 4 jam sebelum menuju ke Sorong. Sekarang menunjukkan pukul 2. 2 waktu sini ya maksudnya. Next flight adalah jam setengah 4. Jadi kurang 1 jam setengah lagi dan aku sudah boring banget di sini. Aku capek banget duduk. Jadi aku jalan-jalan aja sambil keliling-keliling. Tempatnya keren banget. Bersih, terus di situ ada buat foto. Sorong, Papua bersama XLO Fotografi. Sekarang kita udah ada di Sorong, Papua. Udah nyampe, finally. Sekarang mau nemuin Kak Ina. Jadi Kak Ina itu adalah yang punya acara. Nah, dia ini calon pengantin pria. Iya. Tapi belum diuji kepriannya. Belum diuji. Ya, ini aku sudah bersama geng Hore. Geng Hore. Hore. Ayo kenalan satu-satu. Halo. Ini siapa namanya? Nando. Coba deh pegang sendiri, pegang. Dipasin sendiri deh itu. Oh, Nando. Harus masuk tuh, harus masuk. Geblek. Kok lu? Kok punya yang bos-bosnya itu? Nah, kita semua belum mandi di sini. Dari kemarin sore. Sekarang kita, nah ini ketutupan biar gak kelihatan rembes. Nah ini mas siapa nih namanya ini? Akim. Kenalan dulu. Akim. Oh mas Akim. Masnya jomblo? Oh, jomblo. Loyo. Di sini semua jomblo guys. Buat subscriber aku yang cewek-cewek, di sini semua jomblo. Cowok empat ini jomblo. Kalian milih salah satu ya. Nanti ada kontaknya di bawah sini, ada kontaknya ya, ada Instagramnya, oke? Sampai ketemu di hotel. Hey, kita udah nyampe di hotel. Guys, aku bersama calon pengantin, dia yang menculik aku ke sini. Cantik ya dia. Besok aku makeover dia, jadi semakin cantik.
Jadi ternyata malam ini itu adalah ada malam midodareni dan surprise. Ini dia. Yang memidor-midor, midori-midori. Midori Miyabi, oh bukan. Midodareni. Doremi fasa. Abi tuh beneran nih bagusan yang asli. Apanya? Wajahnya. Masa sih? Iya, benar sumpah. Jadi mereka tuh penasaran kenapa mukaku kinclong kalau dari aslinya. Aku cuma bilang kena air wudu aja, tapi pede. Besok ini acaranya dia nih pasti top Marco top. Satu sorong diundang sama dia. Satu sorong. Iya, satu kota sorong diundang sama dia. Sari min sorong. Iya, jadi acaranya itu mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi. 24 jam. Enggak, jadi ya dia malam pengantinnya di gedung aja sih. Sambil tamu-tamunya datang. Hari ini adalah hari terakhirku berada di Sorong. Terus habis ini aku mau balik lagi ke kota Malang tercinta. Dan ini aku udah prepare semuanya, udah packing. Tinggal nunggu jemputan aja. Pesawatnya jam 11 dan belum dijemput, tapi bandaranya dari sini lumayan deket sih. Jadi nggak keburu juga, dan di sini juga nggak terlalu macet jalannya. Oh iya, ini barang bawaan aku. Ini koper make up, terus ini oleh-oleh dari yang punya acara. Mungkin
aku ajak jalan-jalan bentar kali ya, biar kalian tahu suasana di sini kayak gimana. Jadi aku tuh nginep di Hotel Luxio. Hotelnya itu semacam cottage. Jadi kamarnya itu pisah-pisah gitu deh. Aku nginepnya di kamar ini, teratai. Aku di teratai. Jadi di sini tuh kamarnya tuh namanya kamar kayak nama bunga-bunga gitu. Ini aku lagi jalan ke tempat Kak Ina. Jadi Kak Ina itu adalah yang bring me, yang bawa aku ke Sorong, Papua. So thanks banget buat Kak Ina yang udah percayain aku buat jadi makeup artisnya di sini buat acara weddingnya. Acara yang sekali seumur hidup, yang sakral banget. Gak sabar pengen balik ke sini lagi karena aku belum ke Raja Ampat. Ini aku ke kamarnya para rombongan sirkus. Lagi dong kayak tadi. Ayo kayak tadi dong. Rombongan sirkus. Ini dia adalah Mas Hakim. Mas Hakim tuh gak tahu disini sebagai apa, gak jelas juga. Nah, ini dia. Ini yang barusan malam pertama nih. Ini nih. Tuh. Ya, vlogger. Mijan. Ini rombongan sirkus dari Surabaya. Kita mau balik. Sedih banget karena belum ke Raja Ampat. Ya Allah. Kapan lagi kesini ya Allah. Hai beb, say hi dong. Oke, sampai ketemu lagi kita di bandara. Beneran nih namanya apa sih kak? Bandara apa sih? Domine Edward Osok. Hah? Domine Edward Osok. Itu. Bisa nggak sebut? Domine Edward Osok. Ah itulah, bla. Nggak tahu ngomongnya. See you, bye. Hai, aku dari bandara dan tadi aku hampir ketinggalan pesawat, tapi ternyata tugasnya masih kosong. Jadi ini kayaknya sih delay. Dan aku sekarang mau beli oleh-oleh sebentar di luar. Jadi aku mau keluar lagi. Nah, udah keluar lagi. Aku mau beli oleh-oleh di... Kalau di sini tuh khasnya banyak banget. Cuman yang terkenal itu ada di... Nih, Hawaii. Jadi... apa sih? Oh, abon gulung. Kemarin aku udah sempet nyoba waktu pertama kali nyampe sini, itu enak banget. Jadi aku pengen beli buat orang rumah. Ah, udah dapet olehnya. Ini dia abon gulung khas Sorong, Papua. Enak banget deh, pokoknya kalian harus nyoba.